Kembali lagi bersama saya, Miss Lia dari Bimbel Smart. Dalam pembahasan soal-soal UNSD 2017. Kita mulai dari pembahasan pertama, bilangan bulan. Hasil dari 13 dikali 120 dikurangi 96 dibagi 8 adalah. Karena ini operasi bilangan bulan campuran, maka yang harus kita pertama kali kita kerjakan adalah operasi perkalian dan pembagian. Kita mulai dari perkalian. 13 dikali 120. 120 dikali 13 adalah 3 kali 0, 0. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. 1 kali 0, 0. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Maka kita akan mendapatkan hasil 0 turun, 6 ditambah 0, 6. 3 ditambah 2, 5. 1 turun. Kita mendapatkan hasil 1560. Kemudian kita bagi 96 dibagi 8. 9 dibagi 1, kita akan mendapatkan hasil 1. 1 kali 8, 8 dikurangkan 9 dikurangi 8, 1. Karena 1 dibagi 8 tidak cukup, maka 6 turun. 16 dibagi 8, kita mendapatkan hasil 2. 2 dikali 8, 16. Kita kurangkan, maka akan mendapatkan hasil 12. Setelah kita selesai perkalian dan pembagian, maka kita kurangkan 1560 dikurangi 12. Ini. 0 dikurangi 2 tidak cukup, maka 0 pinjam 1 ke depan. 6 berubah menjadi 5. 10 dikurangi 2, 8. 5 dikurang 1, 4. 4 turun, 5 turun, kemudian 1 turun. Maka kita akan mendapatkan hasil 1548, yaitu D. Demikian untuk pembahasan kali ini. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.